Halo pemirsa Novak Channel Mania yang budiman. Selamat pagi. Mari kita tanya balik. Kopi dari sini kan ketahuan kalau di kalau Bogoru, Kota Kupang Metropolitan. Ada sebuah cerita lucu tentang pengalaman bagi teman-teman yang belum pernah datang ke Kota Kupang, tapi anak baru. Antisipasi supaya jangan ditipu di ini semua, maka dengan PD-nya percaya diri antar ke alamat ini, alamat itu, tetapi dia tidak tahu perjalanan yang sebenarnya. Akhirnya ketahuan kalau beliau baru datang dari Kota Kupang. Nah ini untuk selanjutnya mari kita dengarkan cerita selanjutnya dari teman-teman yang mengalami itu. Tetapi teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Itu pengalaman dan bagikan ke teman-teman. Dengan adanya teman-teman sudah mensubscribe ini channel kita. Ini sudah sangat membantu Novak Channel dan atas perhatian dari lembaga Novak Channel mengucapkan limpah terima kasih. Semoga besok, Tuhan memberkati kita semua. Jadi saya amin. Itu turun di Bolok dengan mikrolet itu turun di wali kota sana. Saya artinya Kupang ini saya belum pernah injak nih, saya belum tahu nih modelnya kemana. Jadi saya sampai di wali kota situ, saya tahan ojek, saya hanya tahu saja itu keluarga dorong bilang turun di belakang Dharma Loka. Saya bilang antar saya di belakang Dharma Loka. Jadi di lewat Hotel Crystal itu saya lihat Dharma Loka sudah, ini sudah. Tapi saya tidak kasih tahu, saya tidak tanya bilang ini di mana saya sudah tanya, saya diam. Pokoknya saya diam memang, saya sudah kasih tunjuk bahwa saya muka baru di situ. Jadi masuk lewat Dharma Lokal, dia bilang lewat sini kah kakak saya? Iya, masuk saja lewat belakang, terus saja di belakang. Saya sudah tahu Dharma Lokal yang model kemana, di belakang yang model kemana. Intinya Dharma Lokal. Nah, intinya Dharma Lokal. Saya sudah makin percaya diri karena saya lihat depan jalan itu kan tulisan Dharma Lokal. Saya lupa pas, dia masuk lewat belakang. Jadi naik sampai di atas kan ada dua cabang. Lewat belakang situ ada dua cabang. Kiri dengan kanan. Dia bilang, kakak lewat kiri sini kok. Saya sudah, iya, lewat kiri sini. Lewat kiri situ. Ini ya selalu. Bahkan itu untuk kesempatan. Lewat kiri sini kok kakak. Ya lewat situ saja, lewat situ. Pas mendaki di situ, ada mau cabang lagi ke ini kanan. Dia bilang, kakak di sini kok. Ya sudah, saya turun di sini sudah. Ini steku banget. Ah, kan beta turun di sini, so. Padahal ini asli buta huruf. Ini Kota Kupang model kemana? Jadi saya turun di situ tapi memang apa? Orang bilang apa? Tuhan dengan arwah itu memang dia memberikan jalan yang terbaik kalau memang kita punya niat baik. Saya turun di situ. Makanya orang bilang apa? Kalau malu bertanya memang betul-betul tersesat. Iya. Saya tidak tahu rumahnya pas di mana. Saya tanya sudah tahu. Tanya di tetangga di situ. Dia sudah jalan, saya sudah bayar habis. Saya tanya sudah. Tanya di tetangga situ, bilang ini kakak Tres punya rumah di mana? Oh, kakak itu di belakang situ tuh. Di belakang situ, 20 meter itu tuh. Selang wajah, terima kasih Tuhan. Saya turun, mereka semua kaget. Hai Ruben, lu sudah sampai di sini? Sampai yang bawa lu jalan sendiri. Modal nekat.